Pemirsa, diduga karena mabuk, seorang pengemudi tewas dan rekannya kritis usai mobil yang dikendarai terjun ke sungai. Sebelum masuk sungai, mobil sempat menyenggol truk yang sedang diparkir. Kecelakaan terjadi di Jalan Haji Juanda, Jagalan Solo, Jawa Tengah. Sebuah mobil terjun ke dalam Sungai Sonto. Warga berhasil mengevakuasi RZ, penumpang mobil yang terluka parah. Namun, sopir mobil berinisial ST meninggal dunia. Sebelum terjun ke sungai, mobil diketahui melaju kencang dan oleng saat hendak menyalip motor, serta menabrak truk yang sedang parkir. Diduga sopir mobil mengemudi dalam keadaan mabuk. Ada mobil kecelakaan dari arah timur ke barat. Kayaknya pengendara itu mabuk, Pak. Tadi udah dibawa ke rumah sakit keluar di semua. Kasus kecelakaan mobil terjun ke sungai ini kini ditangani jajaran Satlantas Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.